Di sebalik kesibukan bertugas sebagai Barisan Harapan memerangi COVID-19, ada yang bertemu jodoh. Siapa sangka 13 hari bertugas bersama sebagai anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di pusat kuarantin di Kuala Kedah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kini Nur Syamimi Ramli dan Zainari Ahmad selamat mengikat tali pertunangan. Bermula dengan gurauan manja, akhirnya timbul rasa kasih dan cinta Nur Syamimi yang menyifatkan Zainari seorang yang lucu. Perkenalan mereka bermula pada 9 April lalu. First kenal dengan dia kawan-kawan musik lah, Melata kan. Lepas tu dia terpegang tangan, dia macam nak heret lah. Lepas tu Mimi pun tergamam. Lepas tu dia lepas, dia lari turun bawah kan. Lepas tu dia ingat Mimi nak marah lah kan. Jadi semua orang gelakkan dia kan sebab dia Melata kan. Lepas tu duduk petang tu dia cari Mimi lah nak minta maaf kan. Lepas tu lain kali dia ada cari nombor telefon. Lepas tu lain sekali dia dapatkan nombor telefon Mimi daripada Mimi sendiri. Mimi bagi. Lepas tu dia WhatsApp dengan dia cakap dia minta maaf lah terpegang tangan tu. Lepas tu daripada situ kami ber-WhatsApp jadi berkawal lah. Lepas tu daripada WhatsApp tu jadi macam suka. Nur Syamimi yang juga ibu tunggal mempunyai seorang anak lelaki berusia 10 tahun merancang akan melangsungkan majlis akad nikah pada 31 Ogos depan. Sementara itu, bagi Zainari, dia tidak menyangka akan bertemu jodoh dengan Nur Syamimi dan mengambil masa 2 bulan untuk mengenal hati budi masing-masing. Masa tu dekat demik berat dengan saya lah. Dia kata makan, dah makan belum kan. Dia kata belum. Semasa tu dia berada di Anak Bukit. Dia di pusat PSBB. Dia tanya dah makan belum atau belum. Tu dah tak apa nanti. Balik nanti dia akan belanja makan lah apa tu kan. Tak apa lah tu dia kata. Tu, ya. Zainari berharap semoga jodoh mereka berpanjangan sehingga ke akhir hayat.